Welcome back to APS Channel. Kita dari rumah tadi, sekarang ini kita menuju ke Pandan. Pandan, ya, bukan Sebau, Pandan. Sebau sudah limpas. Bapak Mertua dan Mak Mertua, sebab esok hari kita ada adat iban buang muai basal atau kertas ulit. Kertas ulit ipar ku ya, ku berhentai 2 minggu lepas. Kita tidak boleh lah kini kayak kita ngetas ulit, ada iban, ada iban kayak sembahyang dan ada iban itu kita akan buat keesokan hari. Hari ini kita ambil bapak dan mak mertua di kampung ya. So, mereka dari rumah panjang pakai bot. So kita tak pakai ferry. Sebab sini ferry point sini ya. Ferry point sebulan. Kalau balik pakai ferry tu guys. Kalau ferry kita balik ke rumah panjang kita pakai ferry. Tapi hari ini di seberang ferry. Apa kamu? Hari ini mereka pakai perahu. Dia jalan sungai ya. Jalan sungai pakai perahu. Jalan dia gini lah jalannya. Lebih kurang 15 ke 20 minit daripada pasar Sebau. Rumah mudahannya Augustin Larau. Jauh kilometer daripada Ulu Sebungan pergi ke ini Sebungan guys. Aduh Sebungan jembatan sungai Sebungan. Dulu sungai tiada Sebungan. Jalan pakai sungai itu lah. Kalau dulu tak ada jalan raya pakai jalan sungai ya dulu. Pakai perahu, sekarang ni dah ada jalan lain. Lori sawit. Sebab sawit ni ada yang dihantar ke Hulu Pandan sana. Ada yang dihantar ke kilang Bising. Sebab kawasan ni berpaya ya. Jadi jalan di sini agak berombak. Sebab kenderaan yang seperti lori tadi ya, kenderaan yang besar dengan muatan yang lebih, itu yang membuatkan jalan di berombak, bergelombang, okay. Tak rata. Berturap memang dah berturap belasan tahun dah berturap. Tengok tu lori sawit yang besar. Mana tahan jalan ini? Ini jalan kalau diikutkan ini jalan kampung. Ini bukan jalan untuk mengangkat yang berat-berat macam itu ya. Ini jalan kampung. Jalan rumah panjang sebenarnya ini.
kalau diikutkan mata-mata kita yang memandang memang tak patut lah. Jangan seharusnya lebih, mereka membuat jalan sendiri. Jangan lebih muatan lah. Kalau nak ikut jalan macam gini, jalan kampung, tengok ni semua rumah kampung. Tengok lori itu lah. Oh, lebih guys. Tingkat lori itu dah berapa? Jalan pun makan jalan. Betul-betul tidak berterima rasa ya. Dah tengok di rumah panjang ni. Ha. Rumah panjang Sultan. Nah, rumah panjang. Ini bukan jalan di bandar. Ini jalan untuk rumah panjang. Bukan jalan untuk angkat sawit yang berlebih-lebih. Jalan dah rosak, tak pandai nak repair. Untung juta-juta repair jalan tak pandai. Tidak adil lah bagi orang-orang kampung. Ini bukan kita nak mengata ya, ini kenyataan. Kalau mereka tu gunakan jalan Penbolio tak apa. Itu memang lalu lintas antarabangsa. Jalan sisir macam ini tak boleh lah ikut sesuka hati. Bagi sesiapa yang tersentuh, terasa, minta maaf ya. So ini kenyataan. Kalau nak puaskan hati, pergilah pandan sini. Nak tengok sendiri jalan macam mana. Jalan kerjaan dah benda ni berjuta-juta berbilion ringgit ni. Kau sampai di sini angkat sawit macam jalan bapak, itu tak boleh. Kalau ada kerjasama, kita sama-sama repair. Jangan duk nak harapkan kerajaan. Kerajaan pun pernah lingkup. Kalau semua nak makan kerajaan. Jalan melompat macam beruk. Hei, payah nak cakap. Ni jalan ke hulu sana ni semua. Apa nama? Maskat. Kebun sawit semua. Kalau untuk perkebun kecil, tak ada masalah. Paling-paling pun perkebun-perkebun kecil sawit ni dia gunakan apa nama? Pickup pacuan 4 roda. Adalah dia pakai lori sampai 60 tan macam tu. Mana tahan jalan ni? Tak tahan. Sekadar jalan kampung macam gini, kalau kau pakai baru 15 ke 20 tan, masih okey lagi. Sampai di kita sampai di apa nama pangkalan. Kalau dulu ni pangkalan ferry sebenarnya, atau ada kita dengar orang-orang nak buat jembatan di sini, tapi
sungai ataupun muara Pandan begitu besar. Kalau nak buat jembatan sini, aku rasa kena belanja, menelan belanja yang paling besar. Sebab lubuk di sini dalam. Aku pernah mancing tengok di feri yang diorang pakai untuk lori, ya. Pergi tengok tu lubuk di sana. Lubuk tu besar. Ah, ni yang kesian guys, atap ni. Ini yang kesian kita tengok ya. Ini waf kerajaan sebenarnya ni. Yang berkenaan. Sesiapa yang berkenaan lah. Tengok guys. Tolonglah tengok waf di sini pun. Tiang besi ni masih okey, masih kukuh lagi. Kalau hari hujan. Kalau hari hujan. Susah lah guys. Penduduk yang nakkan keselesaan memang minta, tak ada selesa minta di sini. Minta baiklah ni guys. Tolong-tolonglah perbaiki ya. Waf ini sekarang ni serbaguna. Tengok tu pickup kecil tu dia ambil sawit sebenarnya. Yang tidak sampai jalan raya pakai perahu kan? Yang tak sampai di jalan raya mereka pukul-pukul kecil. Mereka gunakan waf ini. Awas guys. Lubuk ini yang paling dalam ya. Ada tu. Sebab aku mancing di sini. Penampungan. Aku tikam jauh ke tengah sungai pun. Aku punya ujung kail dekat waf sini saja. Tak tahu berapa ratus kaki dalam ya, tak tahu. Tapi memang dalam. Okay, kalau kita nak tengok ya, pekan kecil Pandan ya. Dari waf sini kita boleh nampak di seberang sana. Itulah pekan ataupun kalau dulu ni ada beberapa peniaga Cina ya di sini. Tu kita punya mak mertua dengan bapa mertua pakai bot sana tu. Yang sana tu, yang rumah sana tu, itulah satu-satunya kedai yang masih ada menjual barang-barang runcit ya. Kedai itu aku punya kawan yang punya tu. Tokenya bagus. Aku punya mak mentua, bapa mentua pakai pot. Ini besar guys. Sini di sini ini Sungai Pandan. Ini Batang ke mana? Sama juga dari sana kan, sana di sebawah di sana tu. Sana sebawah. Itu semalam tu. Yang ambil kita semalam. Ini peri untuk angkat lori ya, Pandan personal. Di sebelah hilir ke Bintulu. Kalau kita nak balik rumah panjang, kita ikut aluran sungai ni, Sungai Pandan ke hulu. Okey. Kalau nak pergi ke apa nama tu? Kita kalau nak pergi ke Tubau. Ke Tubau Belaga, kita ikut alur Sungai Kamena ya. Sungai Kamena. Di antara sungai yang terpanjang di Bintulu ya.
sebelah sini memang perkampungan Melayu. Dan sebelah sini perkampungan orang Punan ya, Punan. Memang orang asal di sini. Tapi ada juga keluarga Muslim juga di sini ya. Kasihan kita tengok WAF ni, dia punya atap dah banyak yang rosak. Kalau tengok rosak atap. Jadi kita mintalah pihak-pihak yang berkenaan ya. Pihak yang berkenaan diminta untuk membaik pulih atap dekat WAF WAF Batu Pandan ya. Diminta semua membaik pulih.